وعلى كل نيات صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. آمين آمين يا رب العالمين. Selanjutnya marilah kita bersama-sama kaji hadis yang ke 41, al hadithul hadi wal arba'un, an Abi Muhammadin Abdillah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhu mahal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح ورويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. Diriwayatkan dari Abu Muhammad Abdillah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawanya atau nafsunya atau hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bapak Ibu, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya mengikuti Nabi. Namun di sini ada yang perlu kita perhatikan, bahwa di dalam diri kita ini ada yang dinamakan dengan nafsu. Nah, nafsu inilah yang perlu untuk kita manage. Manusia itu tidak bisa menghilangkan nafsunya, karena memang manusia itu salah satu potensinya di dalam diri manusia itu memang harus ada nafsu itu. Cuma nafsu itu ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kalau para ulama membagi nafsu itu menjadi 7 macam tingkatan nafsu, dan namanya nafsul ammarah bisu, dan namanya nafsul lawamah. Kalau di level yang paling rendah itu namanya nafsul ammarah. Orang yang punya nafsu amarah, ammarah bisu, nafsu yang banyak mengajak kepada keburukan. Ini yang dulu Nabi Yusuf alaihissalam, ini bisa melihat dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratu bisu illa ma rahimah.
tidak akan membiarkan diriku untuk mengikuti hawa nafsuku. Karena sesungguhnya nafsu itu banyak mengajak kepada keburukan. Kecuali ma rahima rabbi, nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Makanya disinilah kemudian muncul istilah ada nafsu yang cenderung negatif, ada nafsu yang cenderung positif. Nah, nafsu yang positif nanti mulai nomor 4, 5, 6, 7 namanya nafsu nafsul mutmainnah, nafsul mardiyah, nafsul radiyah dulu, nafsul mardiyah, terakhir nomor 7 nafsul kamilah, nafsu yang sempurna. Yang tiga yang jelek-jelek ini nafsul ammarah bisu, nafsul lawama, lajeng nafsul mulhama, atau orang-orang sufi menyebut nafsu sufia, mulhama atau sufia. Ini yang jelek-jelek. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena sangat detail sekali tentang urusan nafsu ini, maka suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika." Musuhmu yang paling memusuhi kamu adalah nafsumu yang ada di antara kedua lambungmu. Jadi sebenarnya kita ini adalah makhluk Allah yang memerangi terhadap diri kita sendiri. Musuh kita yang paling berbahaya itu sesungguhnya di dalam diri kita sendiri. Orang seringkali menyalahkan setan. Seringkali menyalahkan setan, seringkali menyalahkan iblis. Dan memang itu anjuran dari Allah, setiap ada apa-apa, kalau ada yang jelek, kita disuruh isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada keburukan apa, kita diperintah untuk isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kita sering lupa bahwa diri kita ini, di dalam diri kita ini memang ada musuh yang perlu untuk kita perangi. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari perang Badar, beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar wa huwa jihadul nafas." Kita bersama kembali dari perang kecil, padahal perang Badar itu perang yang terluar biasa di dalam Islam, karena disitulah terjadi pertaruhan antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Sampai-sampai Nabi di dalam doanya itu, "Ya Allah, seandainya kami, kita umat Islam ini kalah, maka niscaya engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini." Ini kata-kata yang sangat luar biasa. Sehingga pada akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa Nabi itu dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 9 kalau enggak salah. "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Nah, kemudian Allah menurunkan bala tentara para malaikat yang membantu umat Islam dalam perang Badar itu. Inilah kemudian muncul istilah istighotsah. Ya.
munculnya istilah istighotsah itu Al-Quran surat Al-Anfal ayat 9. Ingatlah ketika kalian istighotsah, meminta pertolongan. Istighotsah itu artinya meminta pertolongan. Fastajaba lakum, maka kemudian dia mengabulkan untuk kalian. Turunkan bala tentara malaikat untuk membantu perang Badar tersebut, dan alhamdulillah. Dan memang banyak diriwayatkan dalam hadis itu, perang Badar itu ada orang terkena sabetan pedang, tapi enggak tahu siapa yang dapat. Tahu-tahu teriak, mati tercengkam. Adik penggal memang para malaikat itu. Ya. Ya, makanya ini terus kemudian umat Islam menang telak dari orang-orang kafir. Nah, perang yang begitu hebat itu karena kata Nabi, raja'na min jihadil asghar, kita baru kembali dari perang kecil, ila jihadil akbar, menuju kepada jihad yang lebih besar lagi atau terbesar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Nah, ini ya. Hanya ini terkait dengan hawa nafsu ini, Bapak Ibu sekalian. Oke. Coba bersama-sama kita perhatikan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Ya. Pada prakteknya, banyak di antara kita ini yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Pada prakteknya di tengah-tengah masyarakat, ya, barangkali mungkin kita termasuk, menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan kita. Ya. Yang pertama ayat Al-Quran surat yang ke-45. Surat Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basharihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nanti ningali napa mboten orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Sing dipilih di dalam hidup itu kesenangan-kesenangan hidup, tidak mau mengikuti ajaran agamanya Allah. Makanya dalam hadis tadi, tidaklah seorang itu beriman kepada Allah sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bahwa, kata Nabi. Nah, kalau tidak mau mengikuti syariat, ya otomatis dikatakan orang itu tidak memiliki iman. Dan bukan hanya itu, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Contoh, hidupnya hanya untuk cari duit. Disuruh sholat enggak mau. Enten apa mboten enten iki? Eh? Enten. Eh? Lu nek duki nggih mboten ten mriki.
patas duit ni kok perintah apa mboten? Ya perintah. Ya. Ya mboten napa-napa. Jadi yang niku kan ya tidak harus di dalam masjid terus niki ya. Wong dawuh Qur'ane wa bataghi fi ma atakallahu darat akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Carilah apa yang Allah berikan kepada kalian kebahagiaan negeri akhirat. Cuma rumus ini kalau sing rada keliru titik niku. Mestine sing didoleki nemen niku nggih kebahagiaan negeri akhirat. Nah cuma Gusti Allah jare napa? Wala tansa nasibaka. Ojo lali bagianmu minat dunia dari dunia ini jenenganku sakniki urip ten mriki. Gitu lho. Ya urip di sini ini ya butuh sandang. Butuh pak pangan, butuh pak apa? Sandang pangan cukup napa mboten? Yo gak cukup sih anu. Padahal niku mawon telu niku perlu urip asline. Ya. Ya. Cuma akhirnya terus sandange jaluk sing api, pangane jaluk sing papane jaluk sing lho. Ya betul apa nopo pokok tidak memperturutkan hawa nafsu wayai ibadah itu tetap ibadah. Haleluya. Terus itu penting bekerja cari duit itu penting. Tapi kalau terus hanya hidup ini untuk kesenangan hawa nafsunya apa saja itu, ya. Itu berarti orang itu menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Orang kok bekerja tapi pekerjaannya itu menjerat orang, nopo riba ini loh, nopo saat ini modusnya macam-macam. Pinjaman online, ini yang sudah banyak menjerat orang nih. Masya Allah. Oh ya ada orang kok tega, udah loh. Raja tega nih ku orang rentenir itu. Munggahe, nopo ribanya, nopo. Kenaikannya itu loh bunganya bangsa bulanan ini kalau pinjol itu mingguan ya. Kalau minggu gak dilunasi tambah, gak dilunasi tambah, gak dilunasi tambah, hutang 7 juta bisa sampai 100 juta ya. Nah orang-orang begini ini orang-orang yang hanya memperturutkan hawa nafsunya, bukan hanya memperturutkan, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Niku sembahane pun mboten gak ada rasa wedi ten pangeran nek niku dosa mboten enten wis panjenengan wis diniati. Haleluya Bapak. Nah keterangan tentang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan itu bisa dilihat juga di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alaihi wakila. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka kamu, apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Atas niki para rawuh peringatane Gusti Allah terhadap kita, jangan sampai kita ini ditundukkan atau ditaklukkan oleh hawa nafsu kita.
Niki nek hubungannya kali nafsu sing tujuh tadi, nafsul ammarah, nafsul lawwamah, nafsul mulhamah, nafsul mutmainnah, nafsul radiyah, nafsul mardiyah, yang terakhir nafsul mutmainnah. Hasil ini kata sing selesai. Cuma gini ku, nek coro ulama-ulama ahli tasawuf, tiang-tiang torekot, ya. Orang-orang torekot itu orang yang terbimbing oleh guru. Ini nek ten ajarane torekot Qadiriyah, Naqsyabandiyah, secara tekat itu nih, bahwa di dalam diri kita ini ada namanya tujuh latifah. Tujuh latifah itu di dalam tubuh ini, ya. Ada yang di tengah dada, namanya latifatul akhfa. Ada yang di sini, di susu sebelah kiri kanan, di bawahnya itu ada. Terus di sebelahnya lagi, di bawahnya ini, di dada sebelah bawah ini ada empat latifah. Terus di sini, di jidat ini ada satu. Terus kemudian di ubun-ubun ada satu. Nah sebenarnya kata ulama-ulama ahli torekot itu, ahli tasawuf itu, kalau ingin menaklukkan hawa nafsu, nek sing cara syariat niku nggih poso. Melalui puasa bulan suci Ramadan ini, atau melalui puasa. Puasa itu dalam rangka untuk menahan laju dari nafsu-nafsu kita. Tapi kalau orang-orang torekot itu menahan hawa nafsunya itu melalui zikir. Nah, makanya zikirnya itu pakai gerakan. Zikirnya pakai gerakan. Nah, gimana gerakannya? Ya. Dari dada sini ditarik. Dari dada ditarik ke mana ini? Pusat. La ilaha, ditarik ke sini. Ilaha illallah, ini ke sini. Ada yang dari pusar langsung, dari pusar langsung ke jidat. La ilaha illallah. Kira la ilaha illallah. Atau dari dada ke bawah. La ilaha illallah. Tadi enggak angger gini gerakannya, itu enggak gini. La ilaha illallah. Enggak gini. Tapi melalui gerakan ini. Ini untuk jadi tempat-tempat ini disentuh dengan lafaz Allah. Bunyinya la, tapi dalam itu bunyinya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu seperti itu. Itu dalam rangka untuk menaklukkan hawa-hawa nafsu. Di samping kalau secara apa ini? Syariat kita ini kalau mau banyak makan, itu nafsu ini semakin kuat. Ya, kemudian ada syariat yang namanya puasa itu. Ya. Terangkan dalam kitab Ghurratun Nasihin itu, kenapa Allah itu mensyariatkan puasa? Itu salah satunya itu adalah karena Allah menciptakan nafsu ini. Ya. Ada dua yang diterangkan dalam kitab Ghurratun Nasihin itu. Satu akal, dua nafsu, yang ini nanti akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Nah, ketika akal diciptakan Gusti Allah, kemudian Gusti Allah manggil, ya aklu akbil fa aqbala. Nafsu kesini kamu.
Maka kata nafsu, kemudian nafsu ini kemudian patuh pada Allah. Kemudian ditanya, ya nafsu man anta wa man ana? Wahai nafsu, siapa kamu? Siapa saya? Man ana wa man anta? Siapa saya? Terus siapa kamu? Jawabannya nafsu apa? Anta Rabbi wa ana abduka. Saya engkau ya Allah adalah Tuhanku dan saya adalah hambamu. Apa jawaban Gusti Allah? Ya aqlu ma khalaqtu a'azzanika. Wahai nafsu, aku tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kamu. Jadi makhluk yang paling mulia di muka bumi ini adalah aku. Makanya terus kemudian ditaruh di tempat di manusia yang paling dukur nih, yang kemudian jati dirinya manusia ini akan hilang kalau kepalanya hilang. Kita benar kan? Orang nggak ada kepalanya, apa namanya? Mayit. Atau yang di kepalanya ini hilang, akalnya hilang. Napa jenenge? Eh? Atau tidak hilang, fungsi kepalanya hilang. Napa jenenge? Orang mabuk ini lah hilang lah. Orang mabuk itu apa? Fungsi akalnya hilang nih. Juga bukan manusia namanya orang mabuk. Jasad itu si menungso nih. Quran gambarnya apa? Hadis gambarnya. Orang yang enggak punya akal itu sama seperti keledai. Loh, balik mana ke derajat di bawah manusia binatang. Mane termasuk taklif manusia, beban manusia oleh Allah. Amanat. Ini karena akal niki. Akal. Mulane tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada akal. Ditaruh di tempat yang paling terhormat dari bagian tubuh manusia ini. Tapi tetap kalau sujud, akal ini juga harus ditaruh di bawah juga. Nah, kemudian Allah menciptakan nafsu. Ya nafsu, apa bili? Hei nafsu, kesini kamu. Napa jari ini nafsu? Hadirakan Gusti Allah ini. Fa'adubaro, maka kemudian berpaling. Jenenge nafsu ini ketika dipanggil Gusti Allah ini berpaling. Lu padahal Gusti Allah ini yang menciptakan nafsu. Akhirnya disiksa Gusti Allah selama sekian tahun di panasnya api neraka. Disuruh ngangkat oleh para malaikat, malaikat angkat nafsu. Ditanya lagi, ya nafsu man anta wa man ana, ya nafsu man ana wa man anta. Jawabnya pertanyaan ini podo karo akal itu. Siapa kamu, siapa saya, siapa saya, siapa kamu? Mboten gubris jenenge nafsu ini. Disiksa maneh lho, padahal gara-gara mboten jawab disiksa kali Gusti Allah. Disiksa lagi 100 tahun. Nah, setelah itu kemudian diangkat. Disiksa mana? Wis siksa ini ojo di obong wis malaikat. Jangan dikasih makan wis. Biarkan. Apa? Di neraka kelaparan.
tidak makan, tidak apa, ya, akhirnya lemah, 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 terus sampai tidak punya tenaga. Malaikat angkat, suruh ngadap ke sini. Pertanyaannya sama, enggak berubah. Ya nafsu, man ana wa man anta? Eh nafsu, sopo aku iki, sopo awakmu? Jawabannya apa? Ya. Baru yang ketiga lo, anta Rabbi wa ana abduka. Nek akal sekali ditanya langsung jawab, nek nafsu iki tiga kali setelah diberi lapar itu baru jawabannya podo karo akal. Engkau Tuhanku ya Allah, sedangkan aku ini adalah hambamu. Makanya terus kemudian supaya nafsu ini lemah di dalam tubuh kita, kemudian disyariatkanlah puasa kita ini untuk umat manusia. Mulane poso niku bukan hanya untuk wong Islam tok, tapi untuk semua manusia. Cuma tidak ada puasa yang terbaik selain dari puasanya Nabi Dawud alaihis salam. Jadi poso sing paling api ini ku poso ini Nabi Dawud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka terus. Senin poso, Selasa boten, Rebu poso, Kamis boten, Jumat poso, Sabtu boten, Ahad poso, Senin boten. Itu terbaik, terbaik. Jadi nek cara dihitung setahun niku padha karo poso 6 bulan. Nah, kita ini bersyukur posone hanya 1 bulan, tapi ganjarane ngalah-ngalahkan puasanya Nabi Dawud. Ngeten iki sebab sinten? Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, tidaklah beriman kepada Allah, ya, yang memperturutkan hawa nafsunya, yang hawa nafsunya tidak mau mengikuti apa yang aku bawa. Mulane nafsu ini kemudian dibimbing ini sing asali nafsu amaro yus paling buatan munggah dati nafsu lawama. Nafsu lawama naik jadi mulhama, mulhama ilang dati nafsu mutmainna. Nah, nafsu mutmainna ini lah nafsu yang sudah positif, bawaannya tenang, buatan gubuan. Mutmainna ini kan tenang. Nah, rodia niku ridho marang keputusan Gusti Allah, takdir Gusti Allah saya ridho, mboten saya ridho. Nah, jenenge nafsu rodia. Nek mardia pun level male pun niku mboten urusane hamba. Mardia niku diridhoi, diridhoi niku berarti urusane Gusti Allah. Nek rodia niku urusane kita, ridho ten Gusti Allah. Tapi nek mardia Gusti Allah sing ridho. Nah, baru yang puncak nafsu niku nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Ini ku nafsu ini apa? Ini nafsu ini poro nabi, poro rasul. Wallahu a'lam bishawab. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu sedikit dari penjelasan hadis tadi. Ya, barangkali ada pertanyaan kami persilahkan. Monggo.